Hari ini Polres Madiun, terutama Satreskrim Polres Madiun akan melakukan press release terkait tindak pidana perjudian jenis togel atau toto gelang. Untuk TKP-nya di dalam warung yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Dari kegiatan tersebut diamankan seorang tersangka bernama inisial MST, laki-laki 42 tahun, pekerjaan swasta, alamat Desa Sidorejo, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Dari kegiatan tersebut diamankan satu unit handphone merek Oppo F1S warna putih dan uang tunai Rp216.000. Dari pasal yang disangkakan adalah pasal 303 ayat 1 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.